Assalamualaikum, hi guys. Hari ni aku ada beberapa jam lah dekat Genting Highland. Haha. Tengok tu, aku berhenti ke GPO tengok tu. Dua orang tu anak beranak tu. Buat-buat call siapa lah, apalah. Kau tahu dia potong queue aku. Haha, siap dia. Aku terus potong depan dia tadi. Aku cakap, you kat belakang kan tadi? Ha, selamba je aku cakap. Panaslah aku, aku dah beratur lama-lama tiba-tiba dia potong queue. Ha, tunggulah kau. Kalau orang lain tak nak potong depan kau, tu pulang pada dia orang. Ha, aku memang tak boleh terima orang potong queue ni. Okay, terima kasih. Aku sampai dalam pukul 10 pagi macam tu. Dalam 10.30 macam tu, aku dah dapat tiket. Lepas tu aku tengok macam tak ramai orang sangat lah. Mungkin aku sampai ni masih awal lagi. Lepas tu tengok ada juga grup-grup besar yang datang melancong kat sini. Aku pun salah seorang pelancong juga, pelancong dari dalam negara. Aku ambil cable car biasa je, RM18 pergi balik. Dewasa dengan kanak-kanak sama je harga. Lepas tu kalau nak yang nampak kaca kat bawah tu, ha, aku rasa dalam RM42 kot pergi balik. Ha. Jadi ikutlah bajet korang kalau korang nak pergi. Ha. Aku dah pernah naik yang kelas tu, jadi tak ada apalah. Aku nak turun dekat first station ni sebab aku nak singgah Starbucks dekat situ sebenarnya. Chin Wee Station, ha, sampailah dekat sini. Alhamdulillah lah sebab ada escalator. Kalau tangga, wuhui. Okay. Thank you. Dah lepas minum, dah lepas breakfast, aku jalan-jalan lah ambil gambar, ambil video kat kawasan ni. Guna tiket yang sama untuk naik ke atas pula. Okay. Ya. Yeah? Naik atas. Sini ya. Welcome aboard the Awana Skyway. Your highway through the clouds. Our next stop is Sky Avenue Station. Cuaca mendung daripada pagi, tapi alhamdulillah lah tak ada hujan pun. Dalam ni memang ramai lah orang, tapi aku rasa macam tak ramai sangat lah. Ha, mungkin terlalu awal lagi lah.
Mungkin awal lah aku datang ni. Permainan semua tak jalan lagi waktu ni. Oh, pekerja ni tengah briefing agaknya. Diorang buka lambat lah. Jalan-jalan kat atas, aku nak makan nasi. Aku nak cek nasi. Sebelah ni food court je, aku jalan-jalan kat sini. Ayam panggang tu dia nasi, nasi apa? Tu ayam panggang eh? Nasi ayam, ha. Nasi ayam satu. Daripada bawah tak pakai face mask. Sekarang ni nak balik, naik ke pekar nak balik pula, kena pakai face mask pula. Pada aku daripada bawah tadi, sampai aku masuk building ni, tak payah pakai face mask tau. Haa, jom lah cari face mask. Aku dah pening ni. Ada jual face mask ke? Hah? Habis? Eh, dia orang ni. Selain daripada 7-Eleven, mana ada lagi jual face mask? Watson. Watson? Okay. Daripada bawah tak suruh pakai face mask, balik suruh pakai face mask. Oh, buka, buka. Saya daripada bawah tadi tak payah pakai face mask sampai ke dalam ni. Tiba-tiba nak ke bawah pula kena pakai face mask. Saya jadi pelik dah. Tu saya pergi beli ni tadi. Dah sepotak dah beli dah. Kerjaan tak payah ni. Kan? Pelik kan? Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak payah. Terima kasih. Dia tak pakai kat telinga, dia terus sarung kepala je. Tu sarung, sarung. Ha, tu balik, tu balik. Ha. Boleh. Sini, sini, mari saya. Macam ni. Okey, dia macam. Oh. Ha, sarung kepala dia melek. Ha. Betul. Baru kau. Boleh, special ni. Balik mana ke? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kasino sudah kalah. Oi. Menang sikit ah. Boleh lah. Buat modal eh. Lagi mau main.
lagi mau naik. Jadi peraturan sebenarnya, kau pakai je mask tu walaupun kau sanggup kat telinga. Ha, gitu. Okay guys, aku tak jalan pun dalam GPO ni. Aku terus menghala ke parking aku. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.